Assalamualaikum, kata channel Hai Sulum. Tiba. Hai, lama tak buat konten. Macam inilah lelaki. Adanya harinya busy, ada harinya malas. Okay guys, seperti yang korang tahu, Lum dengan Tiya sama-sama follow Ish Shada. Mesti korang nak tahu kenapa Lum dengan Tiya buat macam tu. Ada sebab tersendiri lah. Mungkin sekejap lagi Lum dengan Tiya akan memberi keterangan yang lebih jelas. Mungkin Tiya aku salah. Sorry lah, sabarlah. Lu nak bagi terangnya tu? Explanation tu benda lain. Explanation. Tu mungkin lu ngerti ya. Aku bagi terangnya tu sama-sama lah. Sebab apa? Mesti korang dah perasan ya sebelum ni. Lu mungkin tak nak balas satu-satu. Mungkin lu kena buat konten lah. Rasa begitu. So kita akan bagi explanation dekat lain. Kita jumpa sekejap lagi. Let's go. Sebelum kita nak bagi explanation, kita orang nak pergi IOI sekejap sebab ada nak cari barang-barang yang bermakna and penting. Lepas tu nanti kita orang akan explain kat korang kenapa kita jadi macam tu. Tapi sebelum tu juga kita nak pergi makan dulu sebab kita orang baru bangun jugaklah. Bukan dia lah baru bangun, lu baru bangun sebab lu tidur banyak semalam. Sebab hari ni so lu menikmati cuti jugaklah. Boleh kita kata ke. Kita dah sampai dekat KFC IOI. KFC IOI Mall. Kita pun dah order makan ni depan kita ni. Kita sudah order makan ni. So marilah kita bercerita sedikit sebab kenapa kita saling unfollow each other dekat IG. Ini adalah semua salah Tiya. Tak, ini sebenarnya salah Lum. Sebab tu dia menyalahkan Tiya. Okay. Itulah, begitulah lelaki. Sebenarnya kalau korang nak tahu, kita berdua memang ada buat salah lah. Salah apa tu? Betul tak? Kita berdua memang ada buat salah. Kita duduk masing-masing ada salah. Kalau korang tahu tak salah tu apa? Salahnya adalah Salah faham. Salah faham je sebenarnya. Kita orang tak ada apa-apa pun sebenarnya. Bukan tak ada apa-apa. Dia merajuk dengan Tiya kan. Mana dia blok Tiya kat IG. Lepas tu dia memang jadi auto unfollow lah. Begitu ya? Betul. Kalau blok dia jadi auto macam berdua tak follow masing-masing. Jadi unfollow. Sebab Lum blok Tiya guys. Dia korang tengok je dia macam ni sebenarnya dia kuat meraju. Mana ada? Ya. Oh. Ya. Ada. Kadang senyum ya. Taklah. Sebenarnya kita orang okey je. Kita orang dah okey sebenarnya dah lama. Tapi kita orang ada kecewa sikit lah sebab gambar kita orang buat yang kita orang buat partnership tu. Jadi dah tak ada partner. Yalah sebab orang tu blok kita. Mana dia aduk? Macam itulah. Telefon lu kadang-kadang buat hal lah sebenarnya. Menipu. Kata je nak blok. Betul. Okay guys, sekarang ni lu dengan Tiya berpisah untuk cari hadiah masing-masing. Kita orang macam caca cari barang lah. Lu cari barang surprise untuk Tiya. Kononnya nak pujuk. Kau pujuk ke untuk budak-budak ni. Tiya pun cari barang untuk dia. Sebenarnya barang Tiya dah ada dah dekat dalam kereta tadi Tiya bawa. So Tiya bawa tu, Lung pun macam tanya-tanya benda tu. Sebenarnya tu Tiya dah beli lama dah untuk bagi kat dia. Lepas tu Tiya cakap lah tu barang review padahal nak bagi kat dia. Sebab Tiya sebenarnya yang ada bagi dekat WC. Dia tengok ada slip awak dia kena. So apa katanya kalau Lung bagi hadiah tu untuk dia. Lung sekarang dekat WC. Tu Lung masuk WC. Kita jumpa lepas Lung beli hadiah untuk Tiya. Dah banyak lah. Pilih. Last kali Lung baru jumpa guys. Tapi Lung dah bayar. Lu agak-agak Tiya happy dengan hadiah yang lu bagi ni. Lu tak usi kalau dia happy. Tapi kalau boleh, lu agak-agak dia suka dengan warna. Kau ni selipa awak lu beli ni. Okay, kita jumpa Tiya dekat kereta tak apa. Let's go. Okay, so tadi Tiya dah janji dengan lu nak jumpa kat parking. So tadi sebabkan Tiya dah ada barang dalam kereta, so Tiya sempatlah pergi beli aiskrim. So Tiya nak jumpa. Tiya tunggu kat sini, tunggu lu and jumpa kat parking. Kita tengok sekejap lagi apa yang dibelikan untuk Tiya. Korang rasa apa? Seperti yang dijanjikan tadi dengan korang, kita ada beli sesuatu. Long ada beli untuk Tiya.
Tiya mungkin ada beli untuk lu lah. Ni sesi memujuk ke ni? Ni sesi lebih kurang memujuk lah. Yeah. Ataupun tanda menghargai seseorang kawan baik. Tanda ni lah. Orang ajak kena blok lah. Mana ada? Kecam dia guys, kecam dia. Kecam dia juga guys. Okay, so. Nak lulu tunjuk ke atau Tiya lulu tunjuk? Apa kata kita sama-sama? Apa kata kita awesome dulu, sampai tunjuk dulu? Okay? Awesome. Okay. Nampaknya Tiya nak tunjuk dulu. Okay, nak tutup mata. Okay. Okay. Satu, dua, tutup mata, jangan buka. Satu, dua, tiga. Mana? Sini. Alhamdulillah. Tanda ni lah. Tanda kita berbaik lah. Okay, sebenarnya kita balas. Tapi kita balas apa? Blok-blok je. Tak panjang tipu. Amu tak panjang. Okay. Satu. Satu. Mana tu? Dua. Apa tu? Tiga. Boleh buka lah? Betul ni? Buka. Sukanya apa ni? Bat kotak. Kotak saja ya. Lu beli kotak ya situ. Tengok, macam ni kan. Kau nak tengok eh? Entah deh. ni apa gigi ke pergi? Lah. Clashback. Clashback ni. Ni ya clashback. Macam ada sebut-sebut clashback tu. Lu sebut depan lu guys. Lu mana pandai bang gelis sangat tu. Lu agak isang benda ni. Tengoklah. Lu buka dada dulu. Senang ke? Comel lah. Tak sangat? Tak tahu pula. Bagi lu ke banyak macam kategori. Dia ada sahih ke apa sakit kan ni? Tak tahu lah. Wah. Dia ada surat madah. Dia ada surat kenduri juga. Surat kenduri Tiya kahwin. Nanti dah lah. Ya. Yeah. Masih satu lagi lah. So, lu tak tanya harga sebab dia ada orang bagi, kita tak elok benda tanya harga. Kita kena agai walaupun walaupun harga wak dia bagi tu adalah RM1, kita kena agai sebab bukan mudah orang nak bagi dia dekat kita. Kau kena tahu tu. Okey. Tadi salah berapa pun nilai dia kita hargai. Agai. Okey, Tiya boleh buka Tiya pula. Okey. Gitu. Kasih. Sender. Ni kau pakai sender. Sama-sama. Saya sangat menghargai. Betul? Pakai malam. Ni dulu beli ni untuk pakai hari ni. Faham. Okey lah sebab tak ada macam heel sangat. Okay, nanti saya kaki pula pakai. Dia pun tak suka tengok orang pakai heel. Sebab bukan apa dia pun tak suka orang pakai heel. Takut dia sakit kaki nanti. Banyak kan ni kaki Tiya. Betul? Minta maaf dengan Tiya kalau lu ada salah apa, ada tersalah fahaman ke ataupun tersilap ke, ada terkasar bahasa ke, terketuk ke, terbunyi sikit ke, bau ke, macam mahal lah dah. Sama-sama. Lepas tu so, Tiya tak ada nak Okay, nanti aku minta maaf juga and thank you untuk ni and untuk market tadi apa semua kita pergi spend time hari cuti. Hari cuti. And minta maaf lah, sorry lah kalau ada salah ke apa. Alun terasa, alun merajuk dengan Tiya tu. Salah fahega apa tu. Untuk korang pun yang tertanya-tanya kenapa alun dengan Tiya ni macam ni, unfollow apa semua. Kami minta maaf jugalah kat korang sebab buat tanya-tanya, tertanya-tanya, okay? Jangan tiok. Duduk lah. Okay. Itu lah. Maafkan ke tak? Mestilah maaf. Kita kosong-kosong lah. Kita kosong-kosong. Kita kosong-kosong. Start hidup baru. Kita mulakan yang sebab tak baru. Ya. Thank you. Masih. Pokoknya hari-hari tiap pas. Gini. Apa? Okay. Itulah tanda kita. Okay. Kata kita terima kasih sampai di sini saja. Jangan lupa support semua A18. Jangan lupa comment, like, subscribe and share. Video ni kalau korang suka, kita jumpa next episode. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.